Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Saat ini kita masih berada di Kota Medan dan kita sedang berada di stasiun kereta api Airport Railing Services Kuala Namu. Kita ingin menikmati dulu bagaimana rasanya naik kereta api railing tujuan Medan dan Kuala Namu yang sudah beroperasi sejak tahun lalu. Nah, jadi ikuti teman-teman videonya seperti apa rasanya naik kereta api kelas bisnis ini. Nah, seperti ini kondisi stasiunnya, sangat mewah dan sudah tampak seperti bandara. Itu di bawah relnya, teman-teman kelihatan. Dan ini adalah ruang tunggu. Nah, seperti itu. Nah, ini kita ikut rombongan teman-teman kita dari gradasi Medan. Mereka membuat acara pelantikan pengurus gradasi di kereta api. Nanti acara pelantikan ini akan kita buatkan video khusus. Dan teman-teman nanti boleh tonton juga di channel ini. Nah, ini dia kereta apinya, teman-teman. Kita akan masuk dan sesaat lagi akan berangkat. Ikuti terus ya, dan silahkan di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Selamat menonton dan nanti akan terus kita buatkan videonya sampai kereta api ini berada atau tiba di Bandara Kuala Namu. Nah, ini dia sudah mulai berangkat. Nah, teman-teman, kita bisa menyaksikan kemegahan Kota Medan dari kereta api ini. Luar biasa. Jadi bagaimana padatnya Kota Medan dan bagaimana macetnya jalanan bisa kita saksikan selama dalam perjalanan naik kereta api ini. Nah, seperti ini teman-teman, saksikan dan bisa lihat sendiri. Sekilas kita informasikan teman-teman bahwa kereta api Airport Railing Service Kuala Namu, biasanya disingkat dengan ARS Kuala Namu, adalah layanan kereta api yang dioperasikan oleh Railing dengan rute Medan Bandar Udara Kuala Namu.
di Sumatera Utara. Kita ralat sedikit, kereta api ini ternyata sudah beroperasi sejak tahun 2013, sejak bulan Juli tepatnya, bersamaan dengan beroperasinya Bandara Kuala Namu. Nah, railing ini sesuai referensi yang kita dapatkan itu merupakan perusahaan patungan antara Kereta Api Indonesia dengan Angkasa Pura yang khusus menangani bandara. Nah, jadi kereta api ini memang khusus melayani para penumpang yang akan bepergian ataupun datang dari dan ke Kuala Namu. Jarak tempuh dari Medan ke Kuala Namu hanya sekitar 30 menit. Sebelum pandemi, jadwal kereta api ini hampir setiap jam, baik dari Medan ke Kuala Namu maupun dari Kuala Namu ke Medan. Tapi sejak pandemi COVID-19, jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api ini disesuaikan dengan kondisi penumpang. Nah, seperti ini teman-teman. Di dalam terasa sangat nyaman, tempat duduknya juga sangat luas. Nah, kita bisa saksikan seperti ini padatnya kota Medan.
Baik teman-teman, seperti itulah suasana naik kereta api railing dari Medan menuju Kuala Namu. Kita sudah akan segera sampai di Bandara Kuala Namu. Semoga videonya bermanfaat. Paling tidak bisa memberikan gambaran kepada Anda yang ingin menikmati bagaimana naik kereta api ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini. Silakan tetap dukung channel kita ini. Bisa melalui subscribe, silakan juga di share videonya, dikasih komentar dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda, terima kasih atas perhatiannya. Horas. Fire, fire, that's